Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Nurlia Ryan. Di video kali ini, saya akan ngasih tutorial untuk membuat kue unicorn. Oke, disimak ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat kue ini, saya sudah dibantu oleh para asisten-asisten cantik saya. Yang pertama yaitu asisten Siti. Nah, ini tugasnya khusus membuat base cake-nya untuk kue tar dan juga mengcover dengan buttercream. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Nah, oke, teman-teman. Sebelum kuenya kita beri buttercream warna ungu ya. Sebelumnya kita akan cover tipis dulu dengan buttercream warna putih untuk menutupi setiap pori-pori kue. Untuk base cake-nya di sini saya pakai ukuran 18 cm, tinggi sekitar 9 cm ya kalau sudah di cover. Bisa menggunakan satu resep brownies kukus Nyonya Lim atau boleh brownies kukus apa aja andalan teman-teman ya. Nah, kita tutup semua bagian cake dengan tiga warna yaitu ungu, pink, dan putih menggunakan plastik segitiga ya biar lebih rapi. Kemudian kita rapikan dengan pisau panjang atau bisa dengan scraper, tergantung yang mudah aja buat teman-teman ya. Nah, nanti setelah dirapikan, teman-teman bisa masukkan dulu ke dalam kulkas sebentar ya, biar set nanti mudah di cover dengan hiasan lainnya. Nah, oke, sambil nunggu kuenya set, di sini saya mau buat dulu kupingnya. Nah, siapkan ya satu lembar polipom. Bentuknya kayak gini ya teman-teman ya, polipom ya. Semacam styrofoam, cuma dia lebih tipis dan teksturnya lebih halus. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko bahan kue, toko dus, atau toko plastik yang lengkap. Nah, dibentuk kuping kayak gini ya, kurang lebih. Kemudian kita akan cover dengan fondant warna putih. Kita giling tipis dulu. Untuk merekatkan bagian dengan fondan cukup dikuas air aja ya. Fondan akan mudah menempel nantinya. Nah, untuk lapisan keduanya di sini saya mau pakai warna ungu ya. Kita bentuk kuping sama kayak tadi, cuma ukurannya kita buat lebih kecil. Kalau teman-teman belum bisa menggambar langsung di atas fondan, bisa membuat cetakannya dulu ya. Jadi teman-teman gambar dulu sketsanya di atas kertas roti, kemudian gunting, lalu jiplak di atas fondan.
Nah, agar lebih mudah saat menempelkan ke atas kue, kita beri lem tembak dengan satu buah tusuk gigi ya. Nah, lanjut sekarang kita panggil asisten yang kedua yaitu asisten Wulan. Di sini dia akan membuat tanduknya. Nah, untuk tanduk nanti kita akan menggunakan lapis warna gold. Jadi untuk warna dasar fondan saya akan menggunakan juga warna coklat dan kuning tua ya, agar menghasilkan warna coklat gold. Nah, fondannya dipilin panjang, kemudian nanti dililitkan dengan sumpit. Kuenya udah kita keluarkan dari kulkas. Di sini saya mau buat garis tengahnya dulu ya, biar lurus nanti saat membuat hiasan bunganya. Siapkan satu buah sepuit. Di sini saya pakai sepuit lokal yang untuk ombre, atau bisa pakai Wilton 1M. Kita mulai dari bagian depan tengah. Kemudian tutup semua bagian atasnya yang udah kita sketsa ya dengan pisau tadi. Nah, teman-teman bisa menggunakan gradasi warna. Di sini saya pakai warna ungu, pink dan ungu muda. Oke, sekarang lanjut kita akan memasangkan dulu tanduknya, tapi untuk bagian bawahnya di sini saya akan kuas dulu ya biar nanti mudah. Di sini saya kuas-kuas lestridas warna gold yang sudah saya kasih air jeruk nipis. Ditempelkan juga kupingnya di sebelah kanan dan kiri.
Nah, jangan lupa tutup semua bagian tanduknya dengan lesi das warna gold biar lebih terang warnanya ya. Untuk mata di sini saya buat dari fondan warna hitam yang dipelin panjang. Nah, jangan lupa juga buat bulu matanya ya biar lebih cantik. Nah, tinggal diberi nama dari fondan dan teman-teman juga bisa tambahkan hiasan bunga dari fondan ya untuk mempercantik. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.